Gakdom di Papua. Iya. Jayapura with Boss Jayapura nih. Nawar Haji. Akhirnya sampai. Our trip. Our adventure. Our adventure. Belum Indonesia kok belum kesini. Di perbatasan Papua Nugini dengan Jayapura, sejauh dari Manado amurang ya. Sejauh dari Manado, torong so menuju ke perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Masih banyak kosong. Say hi dulu. Halo. Halo. Yang jomblo di Manado pingin ke Papua. Bos, thank you ya Pak Bos. Ditemani same. Satu hari Pak Bos. Luar biasa, perjalanannya eksotik. Top banget Papua. Tapi di Papua itu karena perbedaan waktu yang lebih awal, maka kita lebih dewasa 1 jam daripada teman-teman kita di Manado. Oke, gitu aja. Setuju banget, setuju banget. M. Aston Hotel Jayapura. Kita lihat kamarnya ya setelah yang satu ini. See you guys. Jayapura, hari ini kita udah beresin semua
jalan-jalan ke perbatasan, kemudian ada sosialisasi produk Real Finance di BNI cabang Jayapura. Kita akan istirahat dulu, besok kita akan ke kantor wilayah Papua untuk persiapan business meeting dengan all pemimpin cabang. So demikian jalan-jalan saya hari ini, so I hope everyone enjoy, and jangan lupa saksikan terus karena masih ada besok dan lusa vlog saya di wilayah Papua. Selamat malam guys, bye. Selamat pagi Papua. Hari ini kita akan ke kantor wilayah Papua untuk persiapan business meeting dengan pemimpin cabang di BNI wilayah Papua. Jangan kemana-mana, terus ikutin vlog aku ya guys. At rumah CEO wilayah Papua, view-nya gila, keren. Kemudian kenapa juga kita fokus kepada pegawai? Karena berdasarkan data itu sih Pak, kamu? Karena dalam memimpin manusia, ada dua organisasi ini di dalam hal ini. Oh, protokolernya ini? Ya. Oh, yes. Thank you, Mas. Ya. Oke. Okay, dulu. Nah. Oke. Okay.
Oh, yang biasa dipesan yang mana? Favoritnya sih abon 170 isinya 10 160 ya. Kamu paling banyak pesan yang original ya? Original 2 aja deh. Bayar di mana? Gitu ya. Aku dapat kalender. Gede banget kalender. Ntar ya. Kasih. Yeah. Terima kartu apa nih? B ini ada nggak? Tapi untuk potong paling sama prioritas karena belum ada keputusan. Bisa masuk di lounge ini, bisa gesek pakai kartu kredit BNI, charge-nya kena 100.000. Bisa makan apa aja, puas itu bisa makan apa aja, menunya apa aja, kita lihat ini ya. Makan ini makanan yang ada di Mutiara Lounge di Bandara Sentani Jayapura. Ada ayam goreng kecap, ada semur telur, capcay, dan ayam goreng kecap. Makan sedap. Goreng kecapnya, makan sedap. Semur telur, makan sedap. Semur tahu campur ayam kecap, mau? Mau? Ayam kecapnya recommended, telur semurnya recommended. Manisnya pas, bumbunya melekat. Terakhir ya. Beneran terakhir. Makan sedap, mas. See you Papua. Lagi di Manado. Thank you buat Papua dan Jayapura ya. God bless you. What's up guys? Ini hari terakhir saya di Kota Jayapura. Hari ini akan balik ke Manado lagi. So I just wanna say thank you buat BNI Kantor Wilayah Papua, BNI Cabang Jayapura, Kota Jayapura, dan terima kasih Papua yang sudah mengizinkan saya stay di sini selama 4 hari. Thank you buat Aston Hotelnya, pelayanannya bagus. Thank you so much buat teman-teman semua di BNI Kantor Wilayah Papua yang sudah mau
support dan juga mendukung saya. Vlog ini saya buat supaya semua orang di Indonesia mengerti bahwa di Indonesia Timur ada namanya Jayapura, ada namanya Papua, kota yang menurut saya sangat indah. Tapi untuk 4 hari saya gak bisa explore semua, jadi saya akan balik kembali ke Papua supaya bisa explore banyak tempat. So, ini adalah the end of my vlog, Christian vlog 5. Mohon pamit ya. Thank you.